wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog aku. Kali ini aku mau nge-review tentang skincare. Lagi, skincare-nya yaitu masker wajah lagi. Masker wajah dari Wardah lagi, merek lokal. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like-nya juga, komen buat kalau ada yang mau kalian tanyain. Terus jangan lupa juga buat share video aku ini ke semua sosial media yang kalian. Oke, lanjut. Masker yang mau aku bahas kali ini, masker dari Wardah yang Sea Defense Water Clay Mask. Ini dia yang varian dari varian skincare Sea Defense-nya Wardah. Aku udah nyoba sekali pakai dan aku mau bikin review tentang si masker Wardah Sea Defense Water Clay Mask ini. Nah, ini dia botolnya. Aku suka banget sama botolnya. Warnanya oranye, terus botolnya tuh yang tebal gitu, plastik solid, kayak merek kelihatan kayak mahal gitu deh. Kalau lihat dari packaging botol Wardahnya. I like it. Terus isinya itu 30 gram. Nah, aku baca dulu nih. Sea Defense with Vitamin C Water Clay Mask. Wardah Sea Defense Water Clay Mask, masker clay antioksidan dengan tekstur unik yang watery, lebih ringan dan mudah diratakan, mencerahkan dan membersihkan wajah hanya dengan satu langkah. Mengandung high grade vitamin C yang mencerahkan sekaligus berperan sebagai antioksidan, berikan perlindungan dari radikal bebas, micro clay particles bantu bersihkan kotoran, debu polusi, minyak berlebih, dan pori-pori yang tersumbat. Triple moisturizing agent di dalamnya mengunci kelembaban agar kulit tetap lembab dan tidak kering setelah penggunaan. Jadi itu dia klaim yang ada di kemasan kotak si Water Clay Mask Sea Defense Wardah ini. Terus cara pakainya itu, satu, aplikasikan pada kulit wajah yang bersih kecuali area sensitif di sekitar mata dan mulut. Dua, biarkan mengering selama 10-15 menit. Tiga, bersihkan seluruh wajah menggunakan air hangat. Jadi bersihinnya pakai air hangat. Dan di sini nggak ada keterangannya dipakainya satu minggu sekali atau berapa kalinya, nggak ada. Berarti dia bisa dipakai kapan aja saat kita butuh. Itu yang aku suka. Berarti boleh, nggak harus cuma satu minggu sekali doang gitu kan. Nah, aku juga mau praktekin pakai si masker Wardah Water Clay Mask Sea Defense-nya. Jadi aku mau bersihin makeup aku dulu pakai micellar water dari ini. Abis itu baru aku pakai si Wardah Water Clay Mask-nya. Oke. Wait a minute. Oke, aku udah bersihin muka aku. Sekarang lanjut, langsung kita praktekin pakai si Wardah Water Clay Mask Sea Defense ini. Nah, ini aku suka. Dia ada spatulanya gitu. Spatula kecil. Jadi kita nggak perlu pakai bilang tuh nggak perlu pakai tangan, perlu pakai jari langsung gitu. Jadi higienis. Nah, ini dia warnanya tuh oranye, kuning ke oranyean gitu, dan baunya tuh benar-benar bau jeruk banget gitu guys. Jadi kayak bau jeruk deh. Nah, ambil nih, ini banyak, masih banyak. Ambil pakai spatula. Suka masker yang clay mask gitu, soalnya biasanya pada umumnya masker wajah yang bahannya clay mask itu lebih cepat dan langsung kelihatan hasilnya pas sekali pakai. Nah, kita lihat nih si Wardah Mineral Water Clay Mask Sea Defense nih, apakah langsung terlihat hasilnya. Kita buktiin ya. Ini aku olesin dulu. Tukar nih. Kelamaan. Pelan-pelan aja ya guys. Olesinnya. Dengan lembut.
dan penuh perasaan. Jarak, Kak. Kita tunggu selama 10 sampai 15 menit atau setelah pokoknya kita ya 10 sampai 15 menit lah biasanya sudah kering maskernya. Lalu habis itu langsung bersihin pakai air hangat. Jadi aku udah cuci bersihin muka aku pakai air hangat. Nah, aku mau cuci yang kering. Jadi ini dia hasilnya. Muka aku setelah pakai Wardah mineral ini Wardah Sea Defense Water Clay Mask. Ini dia. Kelihatan kan? Padahal ini aku belum cuci lagi pakai facial wash ya, baru pakai air hangat doang. Belum dibasihin lagi pakai facial wash. Nah, jadi aku mau review hasilnya setelah pakai si Wardah Water Clay Mask si Defense Vitamin C ini adalah pertama itu terbukti yang diklaimnya emang langsung bikin wajah cerah, jadi cerah seketika. Ini aku baru kedua kali pakai maskernya, jadi dari waktu pertama kali aku pakai itu emang langsung jadi cerah gitu muka aku setelah pakai masker Water Clay Wardah ini. Terus yang kedua itu setelah di habis pakai masker Water Clay Sea Defense Wardah itu muka jadi dingin, sejuk, adem dan relax. Yang ketiga jadi lembab, moist dan kenyal gitu juga. Pokoknya dan habis itu apa ya? Kalau yang aku rasain yang keempat adalah bekas jerawat itu jadi agak mengkudar. Tapi kan hitam gitu ya, lebih kusam dari ini gitu. Setelah pakai Water Clay Sea Defense masknya Wardah itu jadi berkurang tone gelap pigmentasi dari bekas-bekas jerawat di muka aku itu jadi berkurang, jadi memudar. Padahal baru dalam sekali pemakaian itu langsung kelihatan hasilnya. Jadi bisa aku bilang ini sangat recommended banget masker Wardah. Aku gak ngerti ya, aku udah nyobain banyak nih masker Wardah, ada beberapa dan sejauh ini semuanya bagus-bagus semua maskernya, jadi benar-benar langsung kelihatan khasiat efeknya di satu kali pemakaian pertama aja itu langsung kelihatan hasilnya, langsung ada efek nyatanya di muka, di kulit muka kita. Jadi emang aku udah lama juga penasaran pengen nyobain si Water Clay Mask si Defense Wardah ini, dan akhirnya aku bisa nyobain juga dan terbukti emang bagus juga, ada langsung kelihatan hasilnya di satu kali pemakaian pertama. Dan habis pakai itu emang langsung ada perubahannya di muka kita. Dan ya itu yang tadi aku sebutin, muka jadi lebih cerah, bekas jerawat juga jadi berkurang, memudar gitu. Dan kusam-kusam di wajah juga berkurang. Juga muka itu lembab, lembut banget, relax, sejuk, ada efek dinginnya gitu deh. So I really recommended this Water Clay Mask Sea Defense-nya Wardah buat kalian pakai, buat kalian cobain. Dan oh ya, harganya aku belum infoin, aku beli ini 36 ribuan. Harganya sangat murah, sangat amat murah dibandingkan dengan khasiatnya yang langsung ada kelihatan di satu kali pemakaian pertama. Dan isinya juga lumayan banyak, 30 gram, mungkin bisa untuk berbulan-bulan, 2-3 bulan ya kalau kalian pakainya satu minggu sekali. Tapi kalau aku kayaknya bakal sering pakai ini, mungkin seminggu 3 kali ya. Soalnya benar-benar efek banget ke muka, benar langsung bikin muka jadi cerah. Oke, itu aja sih review aku kali ini tentang skincare masker wajah Water Clay Mask si Defense-nya Wardah. Dan aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terus kalau suka sama video aku kali ini,
jangan lupa klik tombol like-nya. Terus kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh komen di comment box di bawah. Dan jangan lupa juga buat share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Aku mau pamit, undur diri. See you on my next vlog. Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan. Dan semoga hari kita lebih bahagia dari orang-orang yang bahagia melihat kita bahagia. Bye.